Oke, kita bersama Wismoyo Dwi Juniawan lagi ya. Juara 1 Liga Bandung week ke berapa sih? Kelima ya? Sekarang ke-4. Oh iya, juara Bandung week ke-4 ya. Pakai deck apa sekarang? Sekarang lagi pakai deck Traptrix. Traptrix ya, sekarang beda lagi. Kenapa pakai Traptrix hari ini? Kenapa pakai Traptrix itu gara-gara udah janji sama temen minggu kemarin tuh diwajibin pakai Traptrix. Oke. Okay. Jadi pengen main itu ya. Oke. Okay. Kita coba aja langsung ke decklist-nya aja ya. Boleh. Ya. Untuk monsternya 3 Mirmeleo, 3 Mantis, 2 Dionaya. Oh, itunya 2 aja ya. 1 Nepenthes dan 1 Atrax. Oh, ininya 1-1 ya. 2. Sebenarnya ya? Dionaya itu 3, tapi karena di punya gue lagi kurang satu, hilang kemana, makanya segini aja. Tapi dua cukup ya? Dua cukup tadi. Cukup. Ini satu-satu aja ini? Iya. Satu-satu aja. Berarti traffic-nya cuma berapa sih? Cuma 6, 7, 8, 9, 10. 10? Iya. Oke, 10 lanjut. Terus tambah dua extender modman. Oh, pakai modman juga ya? Buat turbo rank 4. Hand trap, cuma pakai S. S aja hand trap-nya? Iya. Oke, lanjut. Lanjut, spell cuma pakai 2. Pakai double ornating ya. Desainnya satu lagi. Satu aja. Ini kepake. Nah, ini mantap. Oke. Okay. Spellnya cuma 2 aja ya. Ya. Oke, okay, lanjut. Nah, bagian trapnya untuk travel 2 floodgate, 2 bottomless, 1 time space sama 1 chain hole. Berarti trap bottomless-nya cuma ada 6 ya? Iya. 6. Okay. 2 ini pasti bisa dicari sama nanti ada Sera. Terus 2 ini bisa buat akses ke trap trick. Oke, okay, lanjut. Terus ini buat tiga ya. Oke. Okay. Ini 3 ya. Set Brigandine. Bisa langsung diaktifin juga ya? Ya, bisa langsung diaktifin di first turn. Oke. Okay. Trap trick 2. Trap tricknya. Oke, okay, yeah. Trap trick. Bouncer trap ya. Pastilah. Thanks to up lah. Oke, okay, lanjut. Orang Jakarta. 2 judgment. 2 judgment. Sekarang emang 2 3 sih. 3 ya, udah 3. Tapi pakai 2 aja ya? Ya, pakai 2 aja karena enggak punya satu lagi. Oke. Okay. Lanjut. Terus oh, ini menarik escape defense. Nah, pakai compulsory escape defense ya. Ini kartu spicy sih. Oh, enggak pakai yang compulsory device-nya itu apa? Yang beneran. Oh, ada juga. Oke, okay. Yeah. Berarti kompulnya ada 4 ya. Dua-dua. Okay, menarik. Kenapa dua-dua semuanya ini sebenarnya buat trap trick? Tapi ini sayang nih kalau pakai ini nih. Balik lagi ke deck monster kita sendiri kan. Ya. Yeah. Tapi nanti aku jelasin kenapa alasan pakai escape defense-nya. Oke, okay, lanjut. Okay. Terus dua torrent. Oh, torrent pakai juga ya. Dua lost wind. Dua heavy storm duster. Oh, pakai giniin juga sama mainnya. Satu order. Oh, ini pakai dua-dua cukup ya ini dua-dua. Cukup. Udah ada trap trick ya. Ya. Oke. Okay. Lanjut extra deck lah ya. Extra deck. Nah, untuk extra deck pasti 3 sera. 3 sera. Oke. Okay. Pasti 3 sera ya. Terus ini paket aneh. Paket aneh. Harusnya enggak dimasukin tapi karena tapi link adanya, kepake aja ya. Gitu ya. Ini okay. standar buat staple. Terus pake Muse Radiant juga buat pump power. Soalnya semua trap tricks pasti art. Jadi ini Link Spider juga. Link Spider buat jaga-jaga kalau misal emang benar-benar butuh pakai set Brigadin lah atau pakai token Dino gitu. Lanjut. Token Dino. Terus pakai Utopia. Oh, oke. Okay. Double Utopia biasa sama Lightning. Ini buat yang tadi double Ernating ya. Buat langsung OTK-nya ya. Buat langsung OTK okay. Buat 10.000 damage. Tapi bawa satu aja ya meskipun bawa ini juga. Oke, okay, lanjut. Terus ini rank 4 yang bisa dipakai itu Exiton. Redware. Oh, pakai Redware juga ya. Ya, bagus Kak. Bagus Kak. Sama 2 trap trick-nya lah ya. Oke. Okay. Menarik ya extra deck-nya. Iya. boleh ke sidingannya aja. Oh, buat siding standar. Tiga Pangeratops. 3 Lansea. Pakai Lansea ya. 2 Kaiju. Buat kayak jujur ya? Ya. Berarti buat main second-nya ya? Buat main second. Terus 3 main control. Okay. Ini lebih ke fokus second-nya sih di siding-nya. Oke. Okay. Anaknya bawa main control juga. Ya. Regeki juga ya? Bawa. Regeki. Buat jaga-jaga. 2 Unending Nightmare. Bawa satu Soul Drain. Gara-gara emang lagi banyak Orcus di sini. Buat negate grave juga ya? Oke. Okay. Ya. Kayak gitu. Oke, menarik ya main control. Herlangga WTB main control by the way. Oke, jadi tadi gimana tuh yang compulsory evacuation device-nya itu? Oh. Kombonya itu sebenarnya. Sebenarnya simple sih. Buat Sera. Terus mana tadi ya compulsory? Tuh, caranya itu. Gimana ya? Ini. Compulsory-nya. Salah satu ada satu monster di tempat musuh. Ya. Jadi ya aktif dialah ya. Aktif dia. Ini pulang dong. Escape device.
target pasti Traptrix Sera. Sama musuh pasti bisa pasti pulang ya. Pulang satu. Ini pulang dong. Nah, untuk Sera itu dia punya efek unaffected sama trap. Trap apapun. Oh, dia unaffected dulu. Jadi aku trap bisa target Sera, tapi dia gak balik. Oh, saya kira trap hall doang. Enggak, okay. Kalau untuk link-nya dia ke semua trap. Dia unaffected sama semua trap. Okay. Nah, karena aku ngaktifin normal trap, dia jalan SS lagi ya? Pas spell summon satu trap trick. Oke, okay. Menarik sekali kombonya ya. Oke. Okay. Ya. Okay, jadi sebenarnya deck-nya udah pasti main first lah ya cara mainnya. Ya, pasti main first. Oke. Okay. Ada kata-kata terakhir kan? Buat kata-kata terakhir. Wah, kayak mau mana. Siapa tahu ada shout out buat terima kasih buat siapa gitu. Kayak video kemarin. Oke, okay, siap. Kalau buat decklist kayak gitu, coba-coba aja. Coba-coba aja. Kreasi semantap-mantapnya. Okay, terima kasih Wismoyo atas waktunya ya. Yeah. So ya, kedepannya topping lagi. Mantap.